Yes, selamat datang kembali di channel gue, Psi Kopet. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel gue agar channel gue bisa memberikan berita-berita yang menarik buat kalian semua yang menonton. Terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu stay di channel gue. Terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu stay di channel gue. Dan terima kasih banyak buat kalian sudah nge-share atau nge-like video gue. Dan kali ini gue akan membawakan koran hari ini tentang GPX yang bakal masuk ke MPL season yang ke-10. Gue cuman ada beberapa rumor, ini menurut pendapat gue pribadi ya guys ya. Jadi kalian boleh percaya boleh enggak, terserah kalian. Cuman ini gue hanya pendapat gue pribadi, kalau GPX itu akan masuk di MPL ke-10 yang akan ditayangkan di bulan Agustus atau September nanti. Gue juga belum tahu ya. Nah, GPX ini sudah sering banget dibilang kalau dia tuh bakal masuk ke MPL dari MPL season 8. Terus akhirnya season 9 lewat dan akhirnya ini yang ke-10. Rumor dia tuh sudah banyak diberitakan kalau GPX tuh bakal masuk. Dan akhirnya sampai sekarang kita udah nunggu, tapi ya GPX belum masuk juga di MPL yang kesekian lah. Nah, kali ini gua ada 3 yang menurut gua yakin kalau GPX itu bakal masuk di MPL yang ke-10. Dan ini dia. Yang pertama, fakta pertama bahwa GPX itu bakal masuk di MPL yang ke-10 yaitu gua pernah lihat Marsha lagi live streaming. Kalau nggak salah 3 minggu yang lalu dah. Jadi pas dia lagi live streaming, dia tiba-tiba baca chat. Terus dia itu kayak seneng banget gitu, kayak loncat-loncat, "Eh, beneran ini bla bla bla" gitu. Nah, di situ gue liat komen-komen dari streamer streaming pas dia streaming itu, kalau Ler itu nerima pesan kalau GPX itu masuk ke MPL yang ke-10. Nah, cuman di sini gue juga nggak tahu ya, cuman kayak ini menurut pendapat gue pribadi, jadi kalian boleh percaya boleh nggak, oke? Terus fakta yang kedua, kalau GPX bakal masuk ke MPL season 10 yaitu bahwa beberapa hari yang lalu Yurino itu update story gambar Muntun. Nah, ini gambarnya nih. Nah, gambar Muntun ini dia kayak sedang berkunjung ke kantor Muntun ya kan. Jadi ya bisa jadi kayak dia tuh ngebujuk kantor Muntun buat masukin GPX untuk ke MPL season yang ke-10. Karena Donki sendiri adalah CEO dari GPX atau geng kapak ya guys ya. Menurut gua sih yang kedua ini ya cukup 80-20% lah. Tapi ya kita nggak tahu juga ya. Dan fakta yang terakhir yang menurut gua yakin banget itu adalah, kalian boleh saksikan di YouTube-nya Danki itu pada saat Ler, Ora, Luminer, ada Eri sama Doyok. Nah, dia tuh lagi berkunjung untuk acara makan-makan di rumah Yurino. Nah, dan Yurino atau Danki itu memberikan jersey terbarunya. Jadi kayak Danki tuh kayak nunjukin, "Ini loh jersey terbaru dari geng kapak." Nah, ini dia videonya, ntar gua kasih lihat. Dia nunjukin kalau ini tuh jersey terbaru buat geng kapak. Nah, di sini gua berasumsi kalau GPX itu bakal drill masuk di MPL season yang ke-10. Tapi sih gue berharap emang GPX itu bakal masuk di MPL 10 biar MPL kali ini bakal lebih ramai dan lebih seru lagi karena kedatangan dari tim baru yaitu geng Kappa. Segitu dulu berita kali ini guys. Jika kalian ada menurut kalian ada saran atau menurut pengalaman kalian, opini gue salah, kalian boleh tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng, oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nantikan berita-berita gue berikutnya di Koran MOBA. Jangan lupa berbuat baik. Salam Psi Kopet.